what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Selamat sore pemirsa channel Lukusanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia maju. Hari ini kita update kembali progres area stasiun Kereta Cepat Padalarang di sisi bagian barat. Hari ini hari Selasa, tanggal 26 September 2023 pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Di sisi bagian barat ini terlihat area semakin clear, terutama di sisi bagian drainase. Sambil menunggu kemunculan, ya ini dah, baru saja kita lihat ada kemunculan kereta Red Komodo dari barat. Baru saya rasan-rasan, ternyata muncul juga kemunculan Red Komodo sore hari ini tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Momen yang sangat bagus di sore hari ini. Kita sambil memantau aktivitas para pekerja yang berada di area sisi bagian barat ini, tampaknya kereta yang baru tiba ini akan berhenti beberapa saat menurunkan para penumpang. Dan akan melanjutkan lagi perjalanan. Ini adalah sisi bagian sebelah barat, di mana di area ini nantinya akan ada jalan berbelok atau perputaran di area bagian barat. Di sini nantinya tampak terlihat sedang dilakukan pengecoran sudah semakin clear atau semakin bersih dari alat-alat konstruksi atau alat-alat pekerjaan. Saat ini sudah mulai dilakukan perapihan, terlihat sedang dilakukan pengecoran. Semoga saja dalam beberapa hari ke depan atau sekitar 5 hari lagi
pekerjaan akan tuntas semuanya. Sedangkan untuk di sisi atau di bagian lain tampaknya memang sudah selesai atau sudah finishing. Terlihat juga di area di bagian bawah peron sedang dilakukan pengecoran. Sepertinya untuk area lintasan sebidang. Di sini nantinya tempatnya akan ada area lintasan sebidang. Terlihat kereta sudah mulai bergerak. Kembali kita coba apakah bisa kita lihat saat bergerak menjauh. Ya, tampak sudah keluar dari stasiun menuju stasiun Tegaluar. Dan ini suasana sore hari ini. Tampak cuaca cukup cerah. Masih terlihat ditempatkan beberapa kontainer, di mana di dalam kontainer ini untuk disimpan beberapa perlengkapan dan alat-alat yang masih dipergunakan. Demikian pantauan terkini dari channel Eko Santo. Ikuti terus update-update-nya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih. Keep the sky on your mind.